Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview motor Mitsubishi Fuso FN. Ini dari MBS ya, atau Mas Yuli Indrayana. Untuk status modnya ini free. Bagi teman-teman yang menginginkan mod ini, silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan untuk livery-nya ini sudah include sama modnya ya, jadi sudah satu paket gitu. Kalian tinggal ekstrak saja, nanti ada dua file, bagian template, mod, serta livery-nya ini. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita akan review untuk truknya ini ya. Terlihat sangat detail sekali di sini, mantap ya. Dan ini belum yang tronton, ini masih yang double axle. Kita cek untuk lampu dekat menyala ya, lalu lampu jauhnya ini jadi satu untuk lampunya ya. Dan lampu hazardnya seperti ini, terlihat sudah normal ya. Dan ini bagian wipernya, mantap, semoga saja nanti bisa menghapus hujan ya. Dan ini untuk bagian bukan pintunya, untuk bukan pintu di sini terbuka kanan kiri ya, dan terdapat 3 kursi di bagian dalamnya. Kita tutup lagi. Dan ini untuk bagian belakangnya, lampunya kita cek normal semua ya, nggak ada kendala. Oke, mantap. Kita cek untuk bagian interiornya. Untuk di bagian interiornya ini mantap ya, detail banget. Apalagi bagian detailnya ini mantap ya, teksturnya ini mantap juga. Pokoknya mod ini sangat recommended ya untuk kalian coba. Dan setelah ini kita akan mengecek untuk tombol animasi. Untuk animasi pertama mengganti Wild Off ya, di sini Wild Off bawaan atau original dari truk ini. Untuk kedua memasang terpal, ini terpal kotak ya. Dan untuk animasi ketiga, ini apa ya untuk animasi ketiga? Oh, kaca ya, kacanya bisa dinaik turunkan. Kita cek dari interior, nah bisa ya, mantap. Dan kita cek untuk gas serta rim suspensi. Untuk tarikannya ini lumayan kenceng ya, mungkin karena fighter ya, jadi kenceng. Oke, di sini macet, kita ambil kanan saja. Untuk ACC-nya sudah bisa bergerak ya di sini. Juga untuk gasnya sudah lumayan untuk settingannya. Untuk remnya juga pas banget. Pokoknya kalian wajib coba ya untuk mod ini. Untuk link downloadnya sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya. Dan kita berhenti di sini saja. Sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini ya. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Febri Septian Channel. Salam Buzit Mania. Yuk.